Al-Aliy Al-Azim. Pimpinan jawatan kuasa masjid, para imam, pegawai, sidang jamaah yang dikasihi sekalian. Malam ini kita ke surah An-Nahl ayat 70 sehingga 74. An-Nahl bermakna lebah. Seperti biasa saya baca kemudian jamaah ikut. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran rahmat dan juga syifa daripada ayat-ayat ini. Kerana ayat ini adalah daripada Tuhan, ditujukan kepada kita manusia. Jadi sebagai surat yang ditujukan kepada kita, maka kita membacanya. Apa yang diwahyukan oleh Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد di rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم والله خلقكم demi Allah yang menciptakan kamu Jadi Allah bersumpah dengan penciptaannya menciptakan manusia. Apabila Allah menegaskan wallah Allah menciptakan kamu manusia thumma yatawaffakum Kemudian Allah menyempurnakan tempoh umur kamu. Allah tegaskan perkara ini kerana ada manusia yang menyangka penciptaan dirinya itu tidak mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai tujuan yang khas. Kenapa kita diciptakan? Kalau kita bandingkan manusia juga mereka cipta. Allah menciptakan sesuatu dari tiada kepada ada. Kita ni dulu tak ada. Tidak berupa. Tak ada nama. Hal ata'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'a. Kita ni tak dapat nak digambarkan. Sebab kita belum ada. Lam yakun. Belum jadi apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Apatah lagi nak disebutkan. Nak diingatkan, nak digambarkan. Benda tak ada. Sedangkan manusia mencipta sesuatu dalam kehidupan ini, dia hanya mengolah benda yang sudah ada, dia olah menjadi satu bentuk yang lain. Tapi Allah mencipta badi'ah. Mencipta itu daripada sesuatu yang tidak ada. Maka jadilah kita manusia.
Dan ini ditegaskan berulang kali supaya kita menginsafi diri kita yang dicipta oleh Allah. Khalaqal insan min alaq. Allah menjadikan manusia dari segumpal darah. Wa bada'a khalqal insan min tin. Allah menjadikan manusia daripada tanah. Jadi semuanya ini untuk memberikan suatu keyakinan kepada kita bahawa kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kalau tidak, aku tak jadikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini illa melainkan liya'budun, untuk mengabdi, menyembah Tuhan. Itulah tujuan kita diciptakan. Maka nak mengukuhkan ini, maka kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru dia jadi pengabdian kepada Allah. Pertama dan utamanya sembahyang. Ibadah yang lain nusuk. Wa mahyaya, kehidupan. Berurus niaga, bercucuk tanam, bermasyarakat, mencari nafkah kehidupan. Itu semuanya adalah dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Tak ada yang terkeluar daripada kerangka dawabit, ya, mengabdi kepada Allah. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan mati aku. Semuanya ini lillahi rabbil alamin. Dan tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Begitulah, demikianlah aku diperintahkan. Jadi ayat-ayat ini kita ungkapkan dalam solat. Selain daripada nak mengingatkan diri kita sendiri, ialah nak menegaskan bahawa kita ini adalah hamba Allah. Kerana ada orang yang menyembah selain Tuhan, selain Allah, yang kita baca tadi ayat 73 dari bawah baris yang ketiga. Wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqa. Mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah. Sembahan manusia. Yang disembahnya itu makhluk. Min dunillah, selain Allah. Sedangkan kata Allah, ma la yamliku lahum rizqa. Yang disembah itu tidak berkuasa memberikan mereka sebarang rezeki. Tapi itulah yang disembah oleh manusia. Jadi sudah lari daripada tujuan asas kenapa dia dijadikan oleh Allah. Sebab itu hal ini perlu kita berkongsi. Nama sahaja makhluk itu manusia, dan inilah tugas para nabi, para rasul, menyampaikan bahawa kita ini dicipta oleh Allah. Allah mencipta kita mempunyai tujuan. Baik rezeki dari langit, rizqan minas samawat wal ard, dari bumi. Wala yastati'un, sembahan mereka itu tak mampu, tak berdaya, tak berkuasa nak mendatangkan rezeki kepada manusia.
Jadi kerana itu perlu kita menegaskan, apabila Allah menyebut wallah khalaqakum, dan Allah menciptakan kamu, supaya kita tidak terawang-awang. Ya? Kenapa aku diciptakan oleh Tuhan? Thumma yatawaffakum, kemudian Allah menyempurnakan tempoh umur kamu. Kerana ada di antara kita yang disegerakan matinya. Tidak sampai macam kita sekarang. Ada yang dalam perut, ada yang baru lahir, ada yang masih sekolah rendah, ada yang belasan tahun, ada yang baru usia 20-an. Mereka ini thumma yatawaffaku. Jadi ini satu keinsafan kepada kita. Allah beri kita sampai umur 50, 60, ada yang 70, ada yang lebih, supaya kita dapat menginsafi hakikat ini. Allah menciptakan kita, kemudian mematikan kita. Bagi kita yang masih hidup ini, kita punya tanggungjawab. Seperti mana doa Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara mara kami, alladhina sabaquna, yang mendahului kami. Jadi yang mendahului kita itu yang sudah meninggal, yang sudah meninggal lebih awal daripada kita, supaya mereka turut diampunkan oleh Allah. Alladhina sabaquna bil iman. Bagi kita yang masih hidup ini, wala taj'al fi qulubina ghil, jangan jadikan ya Allah hati-hati kami ini, qulubina ghil, ghil itu rasa dendam, benci. Ghillan lil ladzina amanu, kepada mereka yang beriman. Kerana kita nak terjemahkan makna persaudaraan dalam hidup ini. Dia semulanya datang daripada hati. Jadi sebab itu kita mohon kepada Allah, supaya tidak ada ghil dalam hati kita ini, yang menimbulkan kebencian, permusuhan sesama orang beriman kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Mudah-mudahan doa kita yang diajar oleh Tuhan dalam Quran daripada surah Al-Hasyr, supaya bagi kita hubungan dengan mereka yang dah meninggal, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bagi yang masih hidup, sesama kita ataupun yang sudah pergi, jangan ada dalam hati kita ini sekelumit ghil, rasa benci, rasa tak suka, ya, rasa dendam sesama kita yang beriman kepada Allah. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, ada pula di antara kamu yang dikembalikan kepada peringkat ardhalil umur, umur yang lemah, kerana terlalu tua ataupun belum terlalu tua, ditandai dengan likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Dia tanya, kamu ni siapa? Yang dia tanya tu suami dia. Suami dia pun dia tak kenal. Ha. Dia panggil nama. Datang. Tanya, kamu ni siapa?
Dah tak kenal dah. Maknanya ardhalil umur ini bila sampai satu pada peringkat likaila ya'lama ba'da ilmin syai'. Sama ada dia nyanyu atau dia lupa yang bersangatan. Jadi semua ini menceritakan hal keadaan kita. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa muka surat 3. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur. Aku bermohon kepadamu agar engkau lindungkan aku dari mencapai umur yang terlalu tua. Sebab bila umur terlalu tua atau umur yang dah tua, dia akan memberi kesan kepada psikologi, kepada ingatan, memori. Yang sebelum ini dia kenal, dia ingat, tapi sampai satu peringkat ardhalil umur likaila ya'lam ba'da ilmin syai'a, sampai kepada peringkat tua kebudak-budakan. Itu diingatkan oleh Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang kita simpan, kita cari tak jumpa. Itu di antara simptomnya. Kita simpan sesuatu, lepas tu kita cari di mana benda. Kita berjanji tapi kita lupa. Walaupun ada langkah-langkah bagaimana supaya hal-hal ini tidak terlalu menyusahkan diri kita. Tetapi ini memberi ingatan kita ini sudah tua. Dia datang ke masjid. Dia tak tahu dah yang mana satu kasut dia. Jangan kita tuduh orang sembarangan. Kadang-kadang dia tengok itu kasut orang tapi dia rasa kasut dia. Ataupun dia tak kenal lah yang mana satu kasut dia. Ada orang bila dia keluar daripada rumah, dia tak tahu jalan balik. Bukan orang biasa. Orang yang pengajian tinggi, orang yang bidang sains, ahli perubatan. Jadi macam tu. Jadi mudah-mudahan memberi ingatan kepada kita supaya umur yang Tuhan bagi ini benar-benar kita manfaatkan. Karena umur ini ain mimra. Umur ain mimra ini bila kita kembangkan dia jadi imarah. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang ya'muru, yang mengimarahkan masajidallah, masjid-masjid Allah, ialah mereka man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi umur ini untuk apa kalau dia tidak mengimarahkan masjid? Tuhan jadikan bumi, fasta'marakum fiha, lalu mereka membangunkannya. Juga perkataan umur, ain mimra, itu dia punya kata akar. Jadi orang yang membangunkan bumi ini, itu dia sudah menggunakan umur yang Tuhan bagi kepada dia. Semuanya itu dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Bukan hanya masjid. Bila dia mengembangkan ekonomi, membuat kerja-kerja, semuanya itu adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha berkuasa.
Jadi ayat ini mengingatkan diri kita, kita ini dicipta oleh Allah, kemudian dimatikan. Kalau umur kita panjang, kita akan sampai arzalil umur. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'. Mahalnya harga memori kita ni, ingatan kita ni. Jangan dipersia-siakan untuk kita kaitkan umur kita dengan ilmu. Nanti likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a. Bila sampai ke tahap itu, umur yang lemah, maka kita tak dapat lagi membuat persiapan atau bekalan untuk diri kita. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain. Fir rizqi, dalam soal rizqi. Dalam satu keluarga adik-beradik yang ramai, rezekinya pun tak sama. Ada yang lebih, ada yang sehat, ada yang kurang. Ini ditegaskan oleh Allah. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Jadi soal rezeki ini, kalau ditakdirkan kita mempunyai lebihan rezeki, maka hendaklah kita berkongsi rezeki dengan orang lain. Kerana ayat ini turun, faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim. Tuan-tuan hamba di zaman itu, di zaman turun ayat ini, Tuhan beri kelebihan rezeki kepada mereka. Tuan-tuan hamba, para majikan, para pemimpin. Tetapi mereka tidak mahu memberi sebahagian daripada kelebihan rezeki mereka. Ala ma malakat aymanuhum, ke atas hamba-hamba milik mereka. Fahum fihi sawa, nak berkongsi, nak merasa nikmat itu, mereka tak bagi. Itu realiti di zaman itu. Para hamba, apa sahaja yang ditentukan oleh tuan-tuan mereka. Kalau dalam konteks hari ini, majikan dengan pekerja, dia tak peduli kebajikan pekerja. Begitu juga dalam konteks yang lebih luas, kalau dia berlaku kepada pemimpin, dia tak peduli nasib rakyat. Ini keadaannya. Jadi apabila kita sedar, seseorang yang dibeli kelebihan rezeki oleh Allah, dia mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab untuk berkongsi rezeki. Bukan yang kaya terus dengan kemewahan, yang miskin ini terus papa ke dana. Ini realiti yang berlaku di zaman itu. Afa bi ni'matillah yajhadun. Bila kita sebut berkongsi rezeki ini, hakikat rezeki ini ialah apa yang kita makan. Muka surat 3 lagi sekali kata Nabi, yaqulul abdu mali mali, di bawah sekali. Muka surat 3 di bawah sekali. Berkata seseorang, harta aku, harta aku. Innama lahu min malihi thalathun. Harta ni kata Nabi tak lebih daripada 3. Pertama, ma akala, apa yang dia makan. Fa'afna, akan habis, akan fana. Apa yang dimakan, habis. Aula bisa, apa yang dipakai. Fa'abla, akan lusuh. Kain jadi kain buruk. Kalau yang mahal-mahal itu nak dijual, hanyalah harga bandel.
Itu pun kalau ada orang beli. Dan yang ketiga, au apa, apa yang disedekahkan. Maka yang disedekah itulah, kata Nabi, yang tersimpan untuk akhirat. Faqtana wa ma siwa dhalik fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Selain daripada itu, selain daripada yang tiga perkara itu, semuanya lenyap, ditinggalkan untuk orang lain. Watarikuhu linnas. Jadi yang disedekahkan itulah sebagai simpanan akhirat. Jadi kalau dalam konteks kita, kita memberi makan anak istri, itu sedekah. Bukan mesti kepada orang lain yang jauh. Memberi sumbangan kepada kaum kerabat, itu juga adalah merupakan akta yang disebut dalam Al-Quran, wa ita'i dzil qurba. Ini yang diingatkan oleh mimbar saban Jumaat. Sebelum imam turun dari mimbar, apa kata imam? Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah menyuruh kita berlaku adil, berbuat baik, ihsan, wa ita'i dzil qurba. Hulurkanlah sumbangan kepada kaum kerabat. Sebelah ayah kita, sebelah mak kita, sebelah isteri kita, sebelah suami kita. Ini semuanya kaum kerabat. Jangan tak peduli hal mereka. Kalau kita tak tahu mereka ini, bagaimana kita nak melaksanakan perintah Tuhan, wa ita'i dzil qurba. Hulurkanlah pertolongan kamu sekiranya kamu mempunyai lebihan. Jangan kamu kira diri kamu sahaja. Ini yang penting dalam hidup kita, memahami rezeki. Sebab rezeki yang ada kepada kita ini hakikatnya adalah merupakan milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki kepada kita ni, ya, itu adalah titipan, pinjaman daripada Allah. Yang semuanya itu akan disoal. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kenapa ada lagi sifat mementingkan diri dalam kehidupan ini? Sedangkan harta itu, kata Nabi, tak lebih daripada tiga. Yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sedekahkan. Banyak mana yang kita pakai, banyak mana yang kita makan, banyak mana yang kita sedekah. Inilah penting kepada kita untuk berkongsi. Jangan seperti mana tuan-tuan hamba di zaman turunnya ayat ini. Yang ketiga, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu, min anfusikum, dari diri kamu itu, azwajan, pasangan, yaitu istri bagi suami, suami bagi istri. Tuhan jadikan azwajan, pasangan. Dari pasangan ini, kata Allah, waja'ala lakum min azwajikum, datang pula banina, anak pinak. Ramaikah, sedikitkah, banin, ya, wahafadah, cucu cicit. Kita boleh lihat ini, anak pinak kita, anak menantu kita, cucu kita, cicit kita. Daripada min azwajikum, daripada pasangan tadi. Jadi kerana itu Allah menegaskan, warazaqakum minat tayyibat. Allah memberi rezeki yang baik-baik. Diberi pasangan, dijadikan pasangan, anak pinak,
cucu cicit, wa razaqakum minat tayyibat, Allah kurniakan kepada kamu benda yang baik, yang halal. Kalau itulah keadaannya, afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahum yakfurun, kenapa kamu kufur? Kenapa kamu engkar? Kenapa salah guna nikmat yang Allah bagi? Allah ciptakan, Tuhan bagi umur yang panjang. Dari umur yang panjang, Tuhan bagi rezeki, pasangan hidup. Pasangan hidup berkembang jadi keluarga besar. Disediakan pula rezeki yang baik-baik. Kenapa? Afabil batil yu'minuna wa bini'matillah hum yakfurun. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, masih ada yang menyembah selain daripada Allah, sedangkan yang mereka sembah itu langsung tak mampu untuk mendatangkan rezeki baik dari langit maupun dari bumi. Jadi dengan hal yang demikian, menjadi perkara yang perlu kita renung, kita muhasabah untuk diri kita sekurang-kurangnya, ya? Kerana kita sedang membaca, meneliti ayat-ayat ini, yang dibicarakan itu ialah diri kita, yang disampaikan oleh Allah itu kepada kita. Jadi sebab itu, mendekati ayat-ayat Tuhan bukan sekadar membaca, tetapi kita merenung di mana diri kita di celah-celah ayat ini. Ingatan kita masih kuat, kita boleh ingat, maka kita gunakan untuk kita menambahkan ilmu. Sehingga kata Allah, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah, wahai Tuhan, tambahi aku ilmu. Kerana bila sampai kepada peringkat likai la ya'lam ba'da ilmin syai'ah, apa yang ada itu pun kita dah tak ingat lagi. Itu dari sudut ilmu. Dari sudut fizikal, tubuh badan, fisio. Alladhi khalaqakum min da'fin, dialah Allah yang menjadikan kamu lemah. Min da'fin, daripada lemah. Lemah apa? Lemah fizikal kita, tenaga kita lemah. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah, lepas itu kuat. Boleh bekerja 35 tahun sampai pencin. Dah pencin tu bekerja lagi, kuat lagi. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Lepas itu kamu lemah. Sendi-sendi kamu, organ-organ dalaman kamu semakin berkurangan, semakin lemah. Urat saraf kamu juga. Wa syaibah, rambut kamu putih beruban. Termasuklah misai ke janggut. Wa syaibah. Jadi kita ni antara dua kelemahan. Lemah kita zaman kanak-kanak, kemudian kita kuat dewasa. Dan kuat dewasa ini akan berhujung dengan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, lemah balik, ditandai dengan wasyaibah, memutih janggut kamu, misai kamu. Itu kita. Yakhluqu ma yasha. Yang tadi dari sudut memori, ingatan,
ardhalil umur, umur yang lemah. Jadi kalau itulah perjalanan hidup kita ini, kenapa masih menunggu untuk dia membuat bekalan-bekalan dalam hidup ini? Maka kesempatan inilah ya, masjid mengadakan majlis seumpama ini untuk kita, bukan untuk kita lemparkan ini kepada orang lain, kepada kita. Sebab perubahan itu, kata Nabi, ibda' binafsika, mulakan dengan diri anda. Begin from yourself, mulakan dengan diri anda. Selagi kita tak mula perubahan ini, mendekati ayat-ayat Tuhan, maka dia akan menjadi bacaan. Sedangkan ayat-ayat ini sedang menceritakan hal diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita. Karena itu Al-Quran ini, kata Allah, selain daripada rahmat adalah penawar. Tidak kami turunkan Al-Quran melainkan sebagai rahmat dan juga syifa kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita simpulkan ayat ini dengan ayat 74. Inna Allaha ya'lam. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, sentiasa mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu manusia tidak mengetahui. Jadi malaikat juga mengakui hakikat ini. Apabila Allah menjelaskan, bertanya kepada malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula, maka jawaban malaikat, qalu, berkata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mudah-mudahan dengan suntikan ayat ini, kita renung anak-anak kita, cucu cicit kita, kita bangunkan mereka. Di samping doa, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam kepada keluarga yang bertakwa. Dan Allah ingatkan lagi, supaya perpisahan kita dengan anak cucu, dengan keluarga, dengan pasangan kita ini, supaya mereka mempunyai bekalan yang cukup. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa. Hendaklah kamu bimbang kepada satu keadaan di mana kamu, law taraku, kalau kamu meninggalkan mereka. Artinya kita pergi dulu, sedangkan anak menantu, cucu cicit kita, kata Allah, dhurriyatan di'afa, mereka yang lemah. Di'afa, ilmunya lemah, akhlaknya lemah, kemahirannya kurang, semangatnya tak ada. Jadi kita kena bangunkan keluarga kita. Maka tarbiyah yang paling berkesan ialah tarbiyah masjid. Pendidikan masjid ini cukup berkesan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman wa nura. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin.